Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara hapus data di WhatsApp tanpa hapus chat, foto, dan juga video ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa di sini saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Tanpa berlama-lama di sini kita buka, kita ketuk dan juga tahan lama di bagian aplikasi WhatsApp-nya seperti ini. Nah, lalu kita pilih saja di bagian icon i atau info aplikasinya. Maka otomatis nanti kita akan langsung dibawa pada halaman info aplikasi WhatsApp-nya. Oke, selanjutnya teman-teman pilih saja di bagian penggunaan penyimpanan. Lalu kalian bisa langsung pilih saja di bagian hapus datanya ya teman-teman. Di sini kalian bisa langsung pilih saja oke. Maka otomatis nanti di sini kita sudah berhasil menghapus data di aplikasi WhatsApp tanpa kita menghapus chat, foto, dan juga video yang ada di dalam aplikasi WhatsApp. Jadi caranya gampang banget ya teman-teman, semoga bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe, terima kasih.